Ya, nah napas itu emang gak gampang. Nah, mungkin gara-gara ini pernah gak sih kalian kebayang sebenarnya seberapa lama kita manusia bisa tahan napas? Apakah kita bisa tahan sampai bisa nyaingin napasnya paus satu ini? Oke, meskipun mungkin gampang buat kita punya badan kayak paus, nyatanya kita belum bisa tahan napas selama kayak mereka. Karena faktanya, rekor terlama manusia tahan napas saat ini baru cuma hampir setengah jam. Tapi itu pun gak bisa diremehin, karena itu tuh bayangin lamanya kayak kita nonton satu episode anime tanpa bisa napas sekalipun. Dan singkatnya, rekor ini pun bisa tembus dan terjadi karena emang rajin latihan dan karena dilakuin di dalam air, yang ternyata cukup membantu. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kalian sampai nekat ikut-ikutan karena nyatanya rata-rata manusia itu cuman bisa tahan napas sekitar puluhan detik aja. Terus kalau gitu, apa yang bakal terjadi kalau kita terus-terusan maksa buat tahan napas? Apakah ini bisa jadi jalan pintas untuk ketemu sama para leluhur kita? Ternyata meskipun kita nyoba maksa tahan napas sampai rasanya dada mau meledak, ternyata itu tuh gak bakal bisa bikin kita mati. Paling mentoknya bikin kita pingsan aja. Dan abis jatuh pingsan pun, tubuh kita pun langsung bakal otomatis napas lagi. Rasanya mirip kayak waktu kita tidur. Meski rasanya jiwa udah ngelayang mimpin gebetan, tubuh kita tetap napas dengan santai. Tapi tentunya, dan jangan dicoba, ceritanya bakal beda kalau kita nyoba nahan napasnya itu di dalam air. Karena kalau gagal dan kita tenggelam, gak cuma air aja yang akan masuk ke paru-paru, tapi tubuh kita akan langsung kejang-kejang, kulit membiru, detak jantung pun berhenti, dan segalanya mulai berubah jadi gelap. Ngomong-ngomong soal tahan napas, fakta kerennya, ternyata ada manusia super yang biasa tahan napas di air, bisa tahan sampai belasan menit. Tenang, ini bukan ngarang, bukan juga Aquaman, dan bukan juga Nyi Roro Kidul. Tapi ini adalah orang-orang nyata yang hidup beneran di perairan negara kita sendiri. Mereka adalah suku Bajau. Ya, jadi dari dulu, orang Bajau ini hidupnya pindah-pindah di lautan sampai ratusan tahun lamanya. Nah, mereka ini udah terbiasa nyelam seharian buat nyari makan, nangkep ikan, gurita, dan hewan laut lain. Akibatnya di tubuh mereka itu ada penyesuaian genetik yang terjadi secara perlahan dan keren banget. Yang intinya, limpa orang-orang Bajau ini jadi jauh lebih besar dari manusia normal pada umumnya. Tapi mungkin banyak dari kalian yang gak tahu limpa itu apa. Bahasa simpelnya, limpa ini di tubuh kita itu ibarat baterai sel untuk darah merah, kayak oksigen. Yang akhirnya karena ukurannya jadi bisa bikin tahan nyelam lama-lama. Dan fakta lebih kerennya, suku Bajau ini baru satu contoh aja bahwa tubuh manusia bisa beradaptasi. Mungkin di video selanjutnya kita bisa bahas bahwa di luar sana ternyata banyak juga orang-orang di tempat ekstrim lain yang udah bermutasi atau berevolusi jadi jauh lebih super dibanding manusia biasa. Oke, sekarang kita udah tenang karena kita udah tahu kalau tahan napas lama-lama itu nggak bakal bisa bikin kita mati. Tapi sekarang pertanyaannya, bisa berapa lama kalian semua tahan napas? Meskipun nggak berguna banget, tapi setidaknya siapa tahu bisa buat dipamerin jadi bakat terpendam. Dan seperti biasa, terima kasih.